Wei, pi ambil barang lah di Salamuin Mas. Itu tengok dia punya bunga cactus. Nah ini tempat ini bunga. Sebelah tu farm ikan. Okay. Nah ini bos dia. Jangan muka pekebun nih. Okay, apa dia? Muka pekebun. Kalau ada yang berminat mau cactus, datang ke sini. Tada, succulent. Tidak tahu apa aja nama dia ini, tapi for sale lah. Nah, ini lagi ada. Ini barang-barang dia lah. Ada baja, ada batu-batu, macam-macam lah. Kita mau pergi Tung Mah, kita mau pergi Salam Bumi Mas. Kita mau ambil kita punya barang power. Baru semalam saya beli, ini hari sampai dari Tawau. Check it out. Assalamualaikum, salam damai guys. Apa kabar? Apa kabar? Semoga murah rezeki semua. Short video hari ini, kita mau pergi ambil ikan dari Tawau. Daripada jeng-jeng, tunggu, ini ikan memang peh. Saya cakap memang peh di dalam video lah. Tapi tidak tahu, harap-harap peh juga dia bila sampai. Kita pergi sekarang di Salam Bumi Mas. Let's go. Sampai sudah. Bismillah. Halo kak, ada telepon tadi. Kalawan. Tidak, sudah kenapa ya? Sudah. Thank you, thank you. Oh yeah, tapi kenapa ini? Ini box macam basah bro. Harap-harap hidup lah. Tapi mesti hidup punya lah, insya Allah. Amin amin. Let's go. Sekarang kita balik. Kita sampai sudah, jadi kita mau unboxing sudah. Siap lagi. Let's go. Kita buka guys. Kita unboxing. Bismillah. Kotak ini macam lembab sikit, jadi saya harap tidak leaking. Mana buka? Kan ini actually semalam saya deal, selepas saya siap edit video Brada Asgar lebih kurang jam 1 lebih kan? Sekejap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 8 hours later. Kau macam apa ting? Tengah ni lah, atau ikan. Bapak, selamat-selamat. Okay, no. Nah, mari kita tengok. Bismillah, sebentar dulu. Satu. Oh, patutlah lembab ni kota. Pasal memang Brother Fazli dia kasih lembab ini kan. Dia kasih lembab supaya tidak, kalau kena panas pun tahan. Ini pun basah, bagus. Bagus. Kenapa ada 5? Saya order 2. Saya order 2 P, 4 ekor. Berapa P ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, berarti ada free gift. Okay, sebelum kita buka nih, saya bagi tahu dulu. Saya bagi tahu, saya deal dengan Brother Fazli semalam melalui FB Messenger. Belum nih, saya tidak pernah kontak. Jadi nama dia Fazli Lilin. Okay, dia punya Facebook Fazli Lilin. Dia punya page adalah Beta Lilin kah? Beta kejap ah, saya cek dulu, sorry. Beta Lilin, nanti saya tulis dia punya description. Ini kita deal semalam lah, conversation kita. Saya bagi nampak sedikit lah. Oke, okay. Ini kita deal semalam. Saya mencari yellow fancy. Ini sebelum saya buka. Nanti yang kamu tahu, kalau kamu ikut-ikut saya punya video selama ini, saya memang gila yellow fancy sekarang. Jadi saya cari yellow fancy. So, baru-baru, selepas balik dari Tawau, saya nampak Brother Asgar ada beli P yellow fancy baru daripada Fazli Lilin. Nah, Lilin.
Azilin, berada yang inilah Tuan punya kan. Tapi Brother Fazli ini saya tidak kenal. Saya tidak pernah jumpa dan belum ada conversation. Tapi saya nampak Brother Asgar beli. Brother Asgar, saya percaya dia. Saya percaya dia, dan kalau dia beli ikan sama Brother Fazli ini, berarti mesti ikan Brother Fazli power. So saya kontak dia semalam, tanya kalau ada yellow fancy. So dia cakap ada. Tapi so dia bagi beberapa gambar lah. Tapi saya memang spesifik mau cari yang di badan dia banyak itu yellow lebih dominan. Saya kurang mau yang biru dominan. So ada satu ikan tuh, tapi sudah kena beli. Alamak, memang power ikan tuh. Jadi last-last Brother Lee offer satu ikan dia. Yang ikan memang dia punya penerus baka induk dia. Ay, alamak, saya bilang. Tapi Brother Fazli cakap kalau saya mau dia bagi, dia cakap. So terima kasih bro. Saya tidak tahu mana satu dia. So dia dalam ni. Total saya beli 2 pair. Ada 2 ni saya rasa tidak tahu mana satu lah, tapi 2 ni free gift saya rasa, sebab 2 pair berarti 4 ekor. Pair yang pertama tu itu yang paling highest grade, dia punya induk sendiri. Itu 400 kita beli. Pas tu pair kedua dia punya harga 200, total 600. 600 ada free gift lagi 2. Mari kita cek. Harap-harap hidup. Bismillah. Hidup female terbaik, hidup female satu, syukur. Kedua, jadi laju juga lah kita deal. Kemarin tadi subuh saya deal, pak awal pagi terus Brother Fazli antar, mantap. Bismillah. Mel, yellow fancy, hidup, mantap, terbaik picking. Yang ketiga. Oke, okay, so ini male yang P200. Ini P200. Tinggal lagi yang ini. Dia kasih lebih. Oke, thank you. Thank you. Oke. Okay, ini kita punya yellow fancy. Yellow fancy. Tapi dia punya line, dia cakap dari orange best. Orange best. Jadi ini orange best. Nah, inilah dia yang P400. Mantap, tengok. Yang bikin meletup dia nih, dia punya bendy. Hidup, syukur, itu yang paling penting dulu. Ini keempat, ini ke female lah. Female pun ada bending. Oke, okay. Ngam pula saya susunan, kebetulan yang dua ini free gift kali. Tapi saya pun tidak tahu free gift apa, kita buka dulu. Habis tidak tulis free gift. Kalau free gift, thank you bro, thank you. Mantap. Mantap. Gila, 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 gila. Yellow fancy, yellow fancy. Gila. Thank you, bro. Oh, iyo. Ini free, thank you, thank you. Oh, syukur alhamdulillah. Tapi dia ada tulis free kan, jadi saya perlu betul kan tidak free. Nanti salah. Mari. Assalamualaikum bro. Bro, saya dapat sudah ikan. Alhamdulillah, baru unboxing. Baru unboxing, semua hidup. Bro, ada ekstra 2 nih bro. Oh iya iya iya. It's free gift kah? Bro. Terima kasih bro, terima kasih, memang padu bro, padu. Semua hidup bro, mantap. Terkejut saya ada free gift. Free gift tuh mail 22. Oh mail 22, oke okay, oke okay, tidak apa. Saya ingat betina yang satu, oke okay, tidak apa. Thank you ah. Thank you bro, semoga mau rezeki. Thank you ah bro. Oke okay, bro. Alright. Sama-sama, thank you bro, thank you. Assalamualaikum. Salam. Mantap. Kita dapat, saya ingatkan P, rupanya 2 mil lagi, mantap. Nah, power, ini yang free gift. Nah, ini pun potlah saya tengok kenapa panjang ini leh, rupanya memang jantan. Syukur alhamdulillah, memang terbaik ini ikan bro, kamu belum dapat nampakan. Oke, okay. Saya klimat dulu, baru kita review dia di syuting. Mari kita tengok.
kita acclimate di sini, guys. Di sinilah kita taruh. Oke. Sementara kita menunggu di acclimate, saya mau buat sesuatu nih hari. Ini adalah kita punya yellow fancy x orange fancy yang kamu dong punya bapak nih yang kamu nampak sekarang di screen tuh. Ada yang di bawah tuh bertuliskan di sini. Ini. Ini yang ada ikan. Yang di screen kamu. Itu bapak dia. So, bapak dia orange fancy, mama dia yellow fancy. Jadi ini yang PO1 kalau kamu masih ingat. Ada 60 ekor di dalam, so saya akan ja dalam 20 ekor. Tapi bukan ja nih ya. Ini terus disebabkan ini ikan saya betul-betul fokus mau dia, mau ada jadi. Jadi ini saya tidak akan ja, saya terus masuk di dalam sini. Dalam sini. Oke, 20 ekor. Kita akan select di dalam sini 20 ekor. Di dalam nih kita satu kali pump size dan pump warna. So ikan di dalam tuh dia punya umur lebih kurang sebab 24 hari bulan 6 baru dia 2 bulan. Sekarang berapa hari bulan? Lebih kurang 1 bulan. 1 bulan 2 minggu ke 3 minggu, lebih kurang begitulah. Oke. Okay? Jadi saya siut dulu kita ambil berapa banyak, nanti saya akan select 20 ekor. Kita sama-sama select. Oke, okay guys, ini yang kita kerja ya, siut. Ada banyak lagi di dalam. Ada 60 ekor basama nih, tapi ini saya akan select. Jadi sementara tuh saya mau, sebab ini air baru masuk, baru kena kasih masuk. Jadi saya mau tes dulu dia punya klorin ada atau tidak, sama macam biasa kita pakai nih klorin tester. So cara dia nih mau pakai, kita ambil sampel sedikit air baru kita taruh nih. Kalau air tuh berubah jadi kuning, berarti masih ada klorin. Kita ambil. Tengok nih. Alamak, masih ada klorin. Kuning, nah. Kuning, betul-betul kuning. Jadi masih ada klorin. Kalau kita kasih masuk ikan nih sekarang, kumpul mati. Empat beza ya. Air berubah jadi kuning. Kita buang balik. Nah, kita ambil lagi, tes lagi sebelah. Tinggal air ya. Nah, nampak berubah kuning. Nah, dari kuning. Berarti betul-betul ada klorin. Jadi cara dia, kita taruh anti klorin. Jadi ini anti klorin kita pakai. Ini saya ada jual sini ya, tension gun. Tension gun. Oke, kita pakai tension gun anti klorin, the best. Next kita kasih masuk ini anti white spot. Musim hujan sekarang nih bahaya ya, tapi ini last lah kita kasih masuk. Ini last kita kasih masuk sebab nanti berubah air, susah saya mau tes balik sama ada dia clean atau tidak. So last kita kasih masuk sekarang garam. Mana garam tadi? Woi, mana garam tadi? Garam, garam, garam. Bukan garam masak.
garam. Di mana garam? Alamak, habislah garam tadi. Oh, ini habis. Habis. Kalau begitu, kita letak. So, kita kasih biar dulu sekejap dalam 10 menit. Saya mau cek balik. Sementara tuh kita selek dulu yang tadi yang kita ambil tuh, mana yang layak masuk sini 20 ekor. Yang lain masuk balik di kolam. Jom. Oke. Okay. Ini dia yang hasil kita shoot tadi. Saya tahu ada berapa ekor, tapi total di dalam kolam tadi itu dia ada 60 ekor. Ada lagi baki di dalam, cuma kita ambil ini dulu sebab bukan semua saya moja lebih kurang 20 kasih masuk dalam tong lebih kurang 20 ekor saja. First thing first, yang saya pilih duluan kalau dalam begini ini lebih kurang ada yang 2 cm lebih. Oke, ada kalau nampak ada lagi yang paling kecil. Nah, kalau ada yang terbantut itu memang normal lah sebab dia tidak dapat berlawan ambil makanan kan. Dua mengkali dia punya genetik lah, tapi rata-rata lebih kurang 2 cm saya tengok sudah. Ini baru 1 bulan 2 minggu, 3 minggu lebih kurang begitulah. 24 hari bulan Jun baru dia 2 bulan. Saya akan cari yang jantan dulu, mana-mana yang boleh identify awal jantan. Memang saya terus select dia lah. Kayak kalau jantan nih, kalau yang paling visible saya nampak tuh nah di belakang. Macam mana kita tahu dia jantan? Satu, kita tengok finish dia bro. Kalau anal dia trapezium, menajam ke bawah macam tuna tuh. Itu memang jantan. And then kedua, saya akan select yang ada bending. Kayak kalau kamu tengok di video, kamu nampak itu tuh nah di bawah nih screen ada logo ikan. Itu bapak ada orang. Jadi saya mau pilih yang ada bending dulu sebab saya tahu bapak dia dan mama dia ada bending power. Kedua, saya akan pilih yang ada bending. Kita akan jah. Itu tidak kira lah jantan kah betina sebab bukan juga banyak kan, sebenarnya ada 60, jadi tidak masalah lah kalau mau masuk dalam tong. And then seterusnya saya akan pilih yang besar. Pilihan ketiga saya yang sudah cukup besar. Itu jadi tiga kriteria itu kita akan ambil sebagai guideline untuk select mana yang akan masuk. Ini pun lawak bro. Ini lawak, ada bending sudah. So ini nih di dalam nih sebahagian akan jadi orange base, sebahagian akan jadi yellow base. Sebab mama dia yellow base, bapak dia orange base. Ini nanti kita akan select the base satu atau dua p untuk kita inbreed PGF2. Kalau tengoklah hasil dia kan. Hasil dia kalau kamu ada ikut video-video saya sebelum ini adalah P saya PO1. Jadi ini anak dia sudah F1. Kalau saya tengok rata-rata yang besar awal memang sudah ada bending. Puas hatilah, bending yang saya mau ada. Cuma finishing nanti apa jadi mapping di badan dia sebab defensi kan. Kita mau tengok hasil dia lah. Dengan size begini, dengan baru 1 bulan berapa? 2-3 minggu. Saya rasa saya puas hati dengan perkembangan dia. Jadi kita select dulu. Ini dia yang terpilih. Terima kasih jadi yang awal. Kenapa saya kasih jawab? Sebab saya sayang nih kan. Betul mau ada bapak dia. Ada bapak dia, ada pengganti bapak dia. Jadi kita cek dulu air. Kalau oke, saya kasih lepas. Check it out. Jadi guys, saya akan kasih masuk tumbuhan air beberapa. Jadi tolong kasih makan ikan. Kasih makan ikan. Kita kasih masuk. Oke. Kita mau taruh ini, pas kita taruh ikan. Settle guys, 20 ekor kita aja awal. Ini bukan jan, ini ja besar nih. Oke, sekarang kita cek itu ikan daripada brother Fazli. Ini P yang 400, ini free gift
ini P200. So kita akan cek satu-satu. Let's do this. Ini dia P yang pertama. Mail free gift pertama. Saya dapat 2 free gift. Thank you Brother Fazli. Kalau tengok ni kan, ini semua yellow fancy ya. Ini ada resi kit 1, dia botak. Kedua dia ada banding. Banding dia warna hitam. Selalu warna biru, yellow fancy. Ini warna hitam. Mantap, lawak ya, lawak. Size regular guys, bukan lagi junior. Skyhawk bah, tengok. Skyhawk atasnya. Alamak, mantap. Free gift pun sudah begini, gila lah, memang terbaik lah. Mari kita tengok free gift yang kedua lagi. Ini dia free gift kita yang kedua. Yellow fancy, ini pun skyhawk, mantap. Bending kecil-kecil ada, nipis-nipis bending, mantap. Bukan lagi 18, 200 kali ini. Mantap guys, memang mantap. Nah, ini baru ikan free, belum lagi ikan yang kita beli. Gila lah, terima kasih bro. Betul-betul semoga murah rezeki, punya saya gembira. Sebab sekarang nih saya memang minat ini yellow fancy bah. Saya nih suka blue rim, saya suka warna putih dan biru. So yellow fancy ini ada putih biru dah. Dan dia punya putih pun macam blue rim punya putih. Saya suka. Oh dadah, tengok tuh bah. Mantap. Wiyo, tengok tu, oh dadah, betul-betul power, puas hati, ini baru free gift guys, skyhawk tu bah, tengok tu bah skyhawk dah, kalabi-labi bah, punya lah. Gila kan, bawa untung saya. Thank you bro, thank you. Mari kita tengok lagi yang seterusnya. Ini kita punya P pertama. P ini harga 200 ah. Ready breed, ini female bro guys, ini female yellow fancy female. Ada egg sudah sedia guys, bonus ada egg. Satu minggu atau saya taruh 3 hari lah, dia besok sudah air sini, terus kita kasih breed. Ini kita punya female untuk P pertama. Mantap, ada bending juga. Tuh, ada nampak-nampak tuh. Oh iyo. Betul-betul mantap. Ini female pertama. Mari kita tengok dia punya male lah. Ini dia P pertama kita. Ini P RM200 kita beli. Ho. Mantap. Lawakan, saya suka tuh kuning dah. Hampir-hampir jadi MG. Tapi saya prefer dia begini. Kalau boleh saya mau groom lagi, sebab Brother Fazli bilang ini boleh full mutasi lagi. Gila skyhawk. Kenapa bahas semua ini skyhawk gila-gila. Kita mau kasih kurang biru di badan dia, naik tuh putih. Mau kasih naik tuh putih deh. Wah. Puas hati. Ini nothing bahas skyhawk dia. RM200 kita beli guys. Ini kan. Puas hati, sangat puas hati dapat begini. Nah, yo, enjoy the view. Belum lagi kita tengok kita punya main anu yang utama, yaitu lepas nih. Betul puas hati lah. Thank you bro. Tapi ini dah bah, ini pun ini yang free tadi, free pertama. Bukan alang-alang juga skyhawk deh bro. Saya ternampak tadi. Wih, makin pula deflare di sini. Nah, tengok tuh bah. Nah, kita tengok kita punya female. Ini dia female kita yang berharga sepasang 400. Betul lo cakap bro Fazli, female pun bending bukan alang-alang. Kita tunggu deflare.
tunggu deh. Ini size besar, memang besar. Apa itu telah Bro Fazli bilang female ya. Oke, ini female besar, itu male besar juga, tapi besar lagi ini female. Jadi mau kita pump sedikit size itu male. Ini dia kita punya hero. Tengok tuh bending dia. Macam blue rimba sudah. Padahal yellow fin sini punya gila. Ini cerita dia begini nih. Semalam bila saya runding-runding kan, saya mau cari yang begini, Pak, tapi yang begini habis terjual. So, dia cakap, dia guys nampak nih. Tapi dia cakap ini induk dia. Jadi saya tanyalah, tapi saya bilang bolehkah? Jadi Bro Fazli dengan baik hatinya bagi saya ini, kasih bagi saya beli ini. Ini dia punya induk nih guys. Jadi satu kali satu pasang dia bagi. Brother Fazli bagi 400, bagi saya sangat bersyukur. Nah tengok bah, sudahlah basar bending begini. Macam mana tidak power. Gila-gila punya bending. Nah Skyhawk lagi. Itu bending bah. Kan bila kita breed 80% kurang lebih begitu daripada jantan. Nah, apalagi kalau begini so jantan kita, confirm fry kita bow bending semua. Mantap. Inilah nama dia, dia bilang bila kita mau cari yang quality betul-betul kan, jangan takut invest, beli saja. beli saja. Apa ready saja cash, kumpul duit, baru beli. Jangan alang-alang. Kalau boleh, kalau ada sedikit kelebihan, ada cash sedikit, kalau boleh belilah yang terbaik. Breeder kita banyak nih mengeluarkan ikan-ikan yang terbaik. Tengok bahasa aja ini. Begini saya pun bingung sudah saya tengok. Posati guys, mari kita enjoy dulu. Total semua kita beli 600. Tengok bang. Terima kasih bro, terima kasih. Syukur alhamdulillah. Enjoy the view guys. Punya saya puas hati. Betul-betul saya puas hati guys. Impian menjadi kenyataan, dapat ikan begini yellow fancy plus bonus dapat begini punya bending, gila-gila guys. Thank you Bro Fazli. So kawan-kawan, peminat-peminat yellow fancy, pergi kontak Brother Fazli, Beta Lilin, pergi add dia, pergi like dia punya page, dan pergi kontak dia kalau kamu berminat untuk mendapatkan ikan macam ini. Tapi tidak tahu ada ikan macam inilah, so di tempat saya sudah. Nah, kita tinggal dulu. Jangan lupa subscribe guys. See you next video.